Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan proses cetak fibrasin, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan dalam proses tersebut.
demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada saran, pertanyaan ataupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.